berjumpa lagi bersama saya Dila. Di sini itu pemandangan yang di ujung adalah kota Fukuoka dan itu adalah bentuk-bentuk kendaraan di Jepang. Nah, ini bisa kalian lihat kayak ada pagar pembatas. Ini berfungsi sebagai pembatas antara proyek pembangunan dengan yang tidak dibangun. Jadi berbeda dengan di Indonesia, bisa kita lihat mereka berusaha untuk menjaga lingkungan meskipun sedang melakukan perbaikan. Nah, sekarang saya sedang berada di jalur pejalan kaki dan saya ingin menuju ke Westu, gedung Westu. Nah, sekarang yang kalian lihat itu adalah perpustakaan yang di Fukuoka. Jadi Kyushu University dia punya cabang-cabang kampus seperti kayak di Universitas Andalas, ada yang di Limau Manis, ada yang di Jati. Nah, seperti itu juga di Kyushu. Ada yang di Ito, ada yang di Maedashi, Hakuzaki dan lain-lain. Tapi inti dari semuanya, teknologi di sini keren.